Oke, yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Rajani Sulung. Makasih banget sudah like, komen, dan subscribe-nya. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, dan khusus buat teman-teman pejuang devisa di manapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan pokoknya doa yang terbaik. Wah ya guys, nah di sini Deni Sulung ngucapnya buat teman-teman semua nih. Terima kasih banyak sih wis apa ya? Saya wis mendoakan masku maksudnya aku ndek ngerunde tempat ya teman-teman pokok mamaku didoakan sing pokoknya matur suwun banget semoga sing balas sing kuasa ya guys matur suwun banget sing wis doa-doane masku. Makasih banget pokoknya semasa tak sebutin satu-satu pokoknya teman-temanku walaupun kita berteman di dunia maya walaupun kita berteman cuma di Facebook nggak pernah ketemu tapi teman-teman sekoyo apa ya sekoyo sulit seduluran kayak manis pokoknya terima kasih banyak sing sebanyak-banyak ya sing teko lahir batin aku ya pokoknya sing. Makasih banget lah dan di sini pesanku buat kita semua sendek perantauan ya guys ya. Nah, misal ada aku mau mempunyai apa masalah terus mempunyai awak enggak penak beban pikiran dan bla 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 masalah apa kita sebagai manusia tuh mempunyai masalah enggak mungkin orang tuh enggak mempunyai masalah guys tapi masalah kita tuh yang berbeda-beda semua orang tuh mempunyai masalah dan di sini apa ya sing adewe ning perantuan wis pokoke anak adewe iki mau merasa awake enggak penak gimana caranya adewe iki mundang ngombe obat wis obate sing biasane sampean ombe iki opo kayak gitu wis pokoke jaga kesehatan nih teman-teman yo. Terus misal adik yang mempunyai masalah ojo dipikir sampai ngendeng ojo sampai dipikir sampai ngendeng sak ngendeng-ngendeng sampai goleklah hiburan apalah mungkin curhat karo konco mungkin denger ke pengajian apa sampai gak kayak happy-happy kayak gitu sing mengurangi beban pikiran yang jenengan ojo sampai prosur dipikir karena apa ya aduh ini melek uang enggak majikan ki kadang enek sing ngerteni keadaane dhewe kadang enggak mau tahu guys gitu. Jadi nek misal adewe mempunyai masalah mempunyai apa sakit apa gimana pokoke adewe ndak ngomong mungkin sampai niki mau curhat karo kancane nek sampai curhat karo kancane enggak percaya sampai curhat karo sing kuasa sampai ngeluhne ning kuasa terus sampai es gawe metu lah pokoke wis kebahagiaan ceria nih kui mau ki ada besing wujud nih bukan orang lain sing wujud nih kui unur jadi di sini ki aku sebenarnya aku ki terpuruk guys di sini sebenarnya ki aku terpuruk tapi aku tuh pura-pura bahagia dek ngarep dek wingi libur aku ketemu Kiswa ketemu Mbak Kiswa ketemu si Mbak Nesa ketemu Mbak Ani itu aku ceria-ceria tapi dalam hati sebenarnya pengen buang pengen sih bunga pingin apa ya pingin karena nak di sini nak misal ada iku mau misal di sini mau terpuruk dek itu ya semakin terpuruk jadi di situ aku ketemu kayak Mbak Ani jadi aku kan gak ada beban pikiran kan sebenarnya aku menutupi semua nih karena aku mau karena nih kono aku libur teman-temanku kan pingin happy kayak aku kan ibaratnya lagi berduka terus aku melebu nek nggon lingkungan kono terus aku berduka otomatis kan koncoku podo suasane mak lagi terus senyap kan jadi aku berusaha enggak muncut nih situasi sing berduka ngono jadi aku kan ya wis karo Mbak Ani iki ya wis hahaha tapi di dalam hati ini sebenarnya nangis ngono kuwi sebenarnya cuman ya wes tak gawe happy ben koncoku kuwi enggak milu
milu serta ndek sedianku waktu saat iku. Jadi di sini aku bener-bener ya, kita di sini ditinggalke untuk selama-lama ini sebenarnya sakit banget. Yo sedih karena ditinggalke gak balik meneh. Walaupun ada Yusuf bakal nyusul kan ya. Di sini makanya adewe ki selagi adewe mempunyai misal orang tua mungkin ya wis orang sing kita sayang ya wis jangan disia-siakan ya ojo disakiti karena waktu wong kuwi lunga seterus-terusnya baru di situ kita kroso guys kroso sedih sakit walaupun ibaratnya masku iki ya mendingan gawe kesel mendingan gawe kesel tapi bakal ditinggalkan untuk selamanya gak bakal boleh meneh. Di situ bakal terasa nak bawa dheweke kehilangan. Makanya nak adewe iki mau ijek utuh urung pincang ya wis kita sayangi apa sing kita punya ngono kuwi kok nak wis gak enek aduh baru kroso banget kroso le kehilangan karena nak adewe kehilangan mungkin kehilangan adewe ning merantau adewe merantau mungkin kan hitungan 1 tahun 2 tahun adewe bakal mulai meneh ya mungkin adewe ditangisi tapi kan bakal mulai lagi ditangisi sampai berdarah sampai nanah-nanah gak bakal balik gak iso diwujud nih meneh dan dari luar negeri cuman datang peti jadi wah sakitnya gak umum guys sedih kamu berpura-pura bahagia itu susah cuman aku kayak gak pengen orang kayak sedih karena kesedihanku dan aku pengen gak menunjukkan aku ngerumbek sana ngerumbek sih pokoknya matur suwun banget buat teman-teman ya guys matur suwun banget buat teman-teman sing wis mendoakan terima kasih semoga Allah sing bales ya guys hati banget nih ke Allah sing bales terima kasih banget saya alhamdulillah udah sampai rumah mungkin kok ya langsung di makam nih karena wis teko yes, gimana lagi wis kabeh wis takdir urip rezeki jodoh ki mau takdir tinggal adewe ki mau nunggu waktu nunggu giliran nunggu urutan yes kayak gitu yes lagi adewe masih diberi nafas ya yuk adewe saiki berbuat baik karo wong di sekitar karena aku sebenarnya ki guys nak ora ngerum ning gone teman-teman nak gur meneng aku sebenarnya hari-hari ini gur nangis tapi nak pamane ngono kuwi bener terus guyu-guyu ngono kuwi guys makasih banget ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.